Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSBT, channel yang membahas seputar produk PTBS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Selamat menonton. Nah, ini pohon lentimunya sangat subur sekali, Bapak Ibu ya. Sangat untuk daunnya itu sangat luar biasa sekali. Beda sama yang lainnya. Untuk dari segi pohon itu sangat subur, dan untuk dari segi buahnya itu sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan testimoni untuk pupuk eco farming. Setelah pakai pupuk eco farming untuk pohon mentimun, tepatnya di daerah Kebumen, Jawa Tengah, itu hasilnya sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Pupuknya juga sangat luar biasa sekali hasilnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di saya. Nah, ini pohon mentimunnya sangat subur sekali, Bapak Ibu ya. Sangat untuk daunnya itu sangat luar biasa sekali. Beda sama yang lainnya. Untuk dari segi pohon itu sangat subur, dan untuk dari segi buahnya itu sangat bagus, lebih besar-besar, dan untuk segi panennya itu meningkat 2 kali lipat, Bapak Ibu. Nah, saya akan membandingkan menggunakan pupuk eco farming dan tidak menggunakan pupuk eco farming. Mari kita lihat yang tidak menggunakan pupuk eco farmingnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat pohon mentimunnya tidak menggunakan pupuk eco farming sangat kurang subur ya, Bapak Ibu. Jadi dari segi pohonnya saja itu masih kurang subur. Jadi beda banget hasilnya sama yang menggunakan pupuk eco farming. Nah, sekarang saya segera pakai pupuk eco farming buat tanaman Anda. Pokoknya eco farming dasar pupuk eco farming.